KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi, adik. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan cergas. Bersama kita untuk satu lagi episod Cergas bersama Jurulatih SSM Sekolah Sukan Malaysia. Kalau sebelum ni, episod selepas, Coach T dah memperkenalkan kepada kita. Ini dia, Medicine Ball ataupun lebih dikenali sebagai Med Ball. Topik kita masih lagi sama, iaitu kecergasan fizikal menggunakan Medicine Ball. Kalau sebelum ni, kita dah fokus kepada otot-otot bahagian core muscle. Jadi hari ini kita akan pergi dengan lebih terperinci, lebih praktikal, lebih teknikal lagi tentang penggunaan Medicine Ball. Jadi adik-adik, bersiap sedia sebab kita akan mulakan aktiviti kita sekarang. Mari nak memperkenalkan sekali lagi jurulatih SSM kita, iaitu Coach T. Kalau adik-adik nak tahu kan, Coach ni pernah jadi ketua jurulatih kebangsaan. Coach, cerita sikit pengalaman. Oh, ketua jurulatih kebangsaan untuk pasukan olahraga tetapi umur bawah 15 tahun. Bukan kebangsaan. Terbuka, kan? Ya. Okey, jadi pengalaman saya pernah menjadi ketua jurulatih kebangsaan untuk pasukan olahraga umur tahun 15 tahun ke bawah ke Little Athletics Australia pada tahun 2018 dan di Singapura pada tahun 2015. Tapi kau dah jadi jurulatih selama berapa lama ni? Sejak tahun 2004 sehingga tahun 2018. Wah, lama tu, macam-macam mesti macam-macam pengalaman, macam-macam yang cikgu pula coach boleh ajarkan kepada kita, kan? Jadi apa yang coach nak ajarkan kepada kita hari ini? Okey, hari ini dia saya nak sampaikan aktiviti sukan, aktiviti kecergasan ini masih menggunakan mat ball tetapi kita tingkatkan sedikit intensiti berbanding dengan slot yang pertama. Adakah coach cakap kita akan guna bola yang lebih berat ke macam mana tu? Okey, dari segi bola dia akan kita tukar kepada medicine ball yang beratnya lebih berat daripada bola alternatif kita dengan aktiviti yang akan dilakukan lebih sukar sedikit berbanding dengan slot yang pertama. Yalah, sebab dah masuk episod kedua bersama coach, kan? Jadi kenalah up lagi kita punya aktiviti, kan? Jadi tak nak buang masa, mari pasti semua orang dah bersedia. Jom kita mulakan aktiviti senaman warm up kita bersama dengan Coach T. Okey. Sekarang saya ingin memperkenalkan aktiviti warm up yang pertama, iaitu kita akan lakukan arm circles. Okey, kita akan mula dengan posisi berdiri dan buka kaki seluas bahu dan tangan kita akan rotate, berpusing ke hadapan 360 darjah seperti yang ini. Kemudian ke belakang. Okey. Jadi atlet-atlet akan lakukan 8 kali ke depan dan 8 kali ke belakang. Jadi ini khas untuk memanaskan sendi-sendi berada di bahu. Alright. Atlet bersedia? Kita akan lakukan bersama kali ini. Alright, berdiri posisi mula dan kita buat 8 kali ke hadapan. Ready and go. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 8 kali ke belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alright, ini adalah warm up aktiviti yang pertama. Ingat, apabila lakukan ini, masa-masa lakukan ini, okey, jangan lakukan dengan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat sangat. Alright. Seterusnya kita akan mulakan memperkenalkan aktiviti warming up yang kedua, iaitu squash and arm cross. So lakukan dia seperti yang ini. Buka seluas bahu, besar sedikit. Lepas tu, bengkokkan lutut. Okey, lutut, pastikan lutut tidak melepasi jari kaki. Lepas tu, tangan berada di tengah dan pusing cross arm ke atas. Alright, seperti yang ini. 1 2. Okey. Alright, Patin. Dengan besar.
Okey, beri suap bahu, besar sedikit. Okey, squash. Pastikan lutut tidak melebihi ibu jari kaki. Okey, ready. 8 kali ke depan, cross arm. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Okey, ini merupakan warm up, aktiviti warm up yang kedua. Aspek keselamatan yang saya nak berkongsi dengan adik-adik untuk episod ini adalah bagaimana cara untuk mengurangkan kekejangan otot. Okey, yang pertama, memastikan anda melakukan memanaskan badan yang baik pada masa yang sama selepas aktiviti ini, melakukan renggangan statik atau renggangan pasif yang baik. Alright, aktiviti kecergasan yang pertama ialah weighted tabletop heel tap. So, gerakan ini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukannya. Alright. Posisi kita baring atas exercise mat. Alright, kedua-dua kaki kita menahan bola medicine. Tangan berada di tepi. Okey, ini merupakan posisi mula. Okey, aksi lakukan ni adalah macam ni. Kita tap dengan heel. One, tap. Up, okay. Tap, two, tap, three. All right. Okay. Pastikan anda tidak terangkat ataupun melentikkan sendi pinggul semasa aksi lakuan. All right. Athlete, bersedia untuk exercise ni? All right. Posisi mula. All right. Tangan berada di sisi, buka sedikit. Okey. Atlet, sepatutnya kamu boleh rasa lower abdominis ketika kita buat lakuan. Alright, ready? Kita buat 8 kali ya. Okey, ready, go. Tap. Okey, good. Pastikan tulang belakang tidak terangkat atau melengkung di tulang belakang ya. Alright, teruskan. Baik. Okay, good. Okay, rehat. Alright. Okay, aktiviti ni adalah weighted tabletop heel tap. Aktiviti kecergasan yang kedua ialah weighted tabletop with dynamic arm. Okey, saya coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey. Terduduk atas exercise mat dengan menahan bola medicine ball dengan kedua-dua kaki, lutut dibengkokkan, tangan berada di sisi. Kemudian dagu rapat ke dada. Tangan pergerakan dia dynamic arm seperti yang ini. Satu. Dua, tiga. Pastikan tidak melengkung di tulang belakang. Okey. Exercise ini khas memang untuk core exercise ataupun abdominal muscle. Dan kebanyakannya akan terlibat dengan lower abdominals. Alright, activities. Atlet, kita bersedia. Okey. Okey, posisi mula. Tarik. Kaki angkat. Lebih kurang 90 darjah. Tangan angkat. Dagu rapat ke dada. So, ini posisi mula. Kita akan buat 8 kali. Ya. Ready, go. Arm swing. One. Good. Good, baik. Okey, good. Carry on. Pastikan tidak terangkat atau melengkung tulang belakang. Ya. Okey, dagu rapat dada. Alright, baik. Good. Perlu ulang lagi. Alright, ini merupakan aktiviti
kejakasan yang kedua, Weighted Tabletop with Dynamic Arms. Okay, aktiviti kecekasan yang ketiga ialah Ball Squeeze Reverse Crunch. So, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okay, atlet. Okay, baring atas mat, exercise mat dan kepilkan medicine ball itu di bawah lutut. Seperti yang ini. Okay, tangan berada di sisi. Ini posisi mula. Alright, kemudian kamu akan lakukan bawah, up, one, two, three. Okay, kepil di bawah lutut. Okay, pastikan jangan melengkung di belakang tulang. Right? Okay, asyik tap, up, one, two, three. Alright, atlet bersedia, kita nak lakukan aksi ini. Alright, posisi mula, kamu baling dulu. Lepas itu, bola, squish under your knee ataupun kepilkan bola medicine ball ini di bawah lutut. Okay, pastikan dorsi, jari tunjuk ke atas. Okay, tangan berada di sisi. Okay, ini posisi mula ya. Alright, jadi posisi untuk aksi lakukan tu, kamu kena turunkan kaki. Hanya turunkan kaki. Lepas itu naik kembali ke posisi mula. Ini kiraan satu ya. Alright, kita buat 8 kali ya. Okay, ready? Go. Good. Baik. Okay. Ingatkan sekali lagi ya. Pastikan tidak terangkat atau melengkung tulang belakang ya. Okay, dorsi, kepilkan medicine ball ni. Ready, posisi mula, and go. 8 kali. One, good. Batin, good. Pastikan ya, pastikan belakang, tulang belakang tidak terangkat atau melengkung. Good. Tidak terlalu cepat. Ikut tempo masing-masing. Baik. Okay, good. Alright. Thanks. Alright, ini merupakan aktiviti kecekasan yang ketiga, Ball Squeeze Reverse Crunch. Aktiviti kecekasan yang keempat adalah Weighted Leg V-Shift. Alright. Coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okay. Mula duduk di atas exercise mat. Medicine ball berada di kaki dan kaki boleh mengepil. Okay. Kepilkan ball, medicine ball dan badan, imbangkan badan dalam bentuk posisi V. Dan kita akan tahan selama 8 saat. Okay. Okay. Adik-adik, cuba imbangkan badan jangan terlalu sengit ke sebelah kanan, ke kiri. Alright, pastikan imbangan dalam bentuk V-shape. Saya akan lakukan sekali lagi. Medicine ball berada di kaki dan kepilkan dalam bentuk V, badan bentuk V dan cuba imbang. Okey, dan tahan 8 saat. 1 2 3 4 5 like that. Alright. Faham? Baik. Okey, atlet, kita boleh bersedia untuk melakukan exercise ini. Alright, pastikan duduk. Bola berada di kaki dan kepilkan. Alright, dalam bentuk posisi V, dagu rapat ke dada. Ready and go. Hold. Okay, good. Baik, good. 8, 9. Okay, rehat. Alright. Boleh rasa perut tu dah makin keras sebab adalah ini hasil stimulus exercise kita. Alright, rehat sebentar dulu. Okey, bagi dekat adik-adik di rumah, sebenarnya lakuan ini boleh dilakukan pelbagai cara.
sekiranya nak tambah sukar, boleh tukar kepada management saw yang lebih berat. Alright? Tapi buat masa sekarang kita buat peringkat yang secara beransur majulah, ya. Alright, kita bersedia untuk buat set yang kedua. Posisi mulanya duduk dulu, pastikan bola berada di kaki dan tepikan. Okay, now dalam bentuk imbangan V shape. Ready, go. Okay, tahan selama 8 saat. Good. Alright, good. Very good. Alright, ini adalah aktiviti kecikasan yang keempat. Okay, waiter's leg V sit. Aktiviti kecergasan yang kelima ialah weighted leg extension. Dan coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, duduk di atas exercise mat. Medicine ball, kita kepitkan medicine ball dengan kedua-dua kaki. Badan baring atas silam, atas exercise mat. Ini posisi mula. Okey, kemudian kamu akan lakukan luruskan kaki. Satu. Two, extend. Two. Okay. Adik-adik pastikan sentiasa rapat dengan tulang belakang, sentiasa rapat dengan exercise mat ni ataupun lantai, dan jangan lengkungkan tulang belakang. Kepitkan medicine ball dengan kedua-dua kaki. Okay. Kemudian baringkan badan. Ini merupakan posisi pemula. Okay. Pastikan tulang belakang tidak lengkung, ya. Okey. Luruskan kaki. Kembali ke posisi mula. Dua. Alright. Alright, atlet, kita boleh bersedia? Alright, posisi duduk, pastikan bola tu kepit dengan kedua-dua kaki. Alright. Baring. Okey. Naik. Posisi mula. Okey, ready. Luruskan lutut. Okey. Kita buat ulangan 8 kali, ya. Ready, go. One. Okey, good. Okey. Jangan terlalu cepat, ikut kemampuan dan pastikan anda tidak terangkat atau melengkung tulang belakang, ya. Good. Fatin, good. Tempo yang baik. Okey. Good. Okey, anda sepatutnya rasa, ya. Okey, good. Rehat dulu. Okey, adik-adik. Okey. Exercise ini adik-adik boleh melakukan dengan bola yang lebih ringan sekiranya rasanya sukar ataupun lagi nak tahap yang mencabar. So, bolehlah buatkan medicine ball yang lebih berat. Tetapi atas nasihat mengikut kemampuan diri sendiri, ya. Alright. Kita rehat. 10 saat lah, ya. Okey, adik. Sekarang ada rasa tak? Abdominals, lower abdominals dengan group quadriceps. Muscle group of quadriceps. Alright. Alright, kita akan mulakan set yang kedua. Okey, ready? Okey, posisi mula. Okey, naik bola. Alright. Okey, buat lagi 8 kali, ya. Go, one. So, ikut tempo masing-masing. Good. Oh, Fatin. Very good. Okay, contoh yang terbaik. Very good. Alright. Very good. Okay. Okay, rehat dulu. Tarik nafas. Ini efek dia. Alright. Adik-adik, ini merupakan aktiviti kecergasan yang kelima, weighted leg extension.
Bukan senang sebenarnya nak guna medicine ball ni kan? Jadi untuk trivia hari ini, Mari nak kongsi 3 kelebihan menggunakan medicine ball. Yang pertama, Mari pasti adik-adik di rumah dah pun tahu, dia mampu menguatkan otot-otot badan kita sebab melalui pergerakan yang berimpak tinggi, ia mampu melatih badan kita untuk melahirkan explosive strength yang sangat tinggi. Dan ini sangat membantu atlet-atlet sukan, terutamanya golf dan juga tenis. Kelebihan yang kedua, dia mampu membakar lemak dengan kapasiti tinggi sebab dengan melakukan senaman yang melibatkan medicine ball ni kan, kita akan membakar lemak-lemak di seluruh badan kita sebab medicine ball ni akan melibatkan pembakaran energi yang tinggi. Yang ketiga, medicine ball ni sering kali dikaitkan dengan rehabilitasi kerana menggunakan medicine ball ni kita mampu merawat, melatih dan memperbaiki otot-otot yang tercedera. Jadi sekaligus kita boleh bersenam dan juga memperbaiki otot. Jadi itulah dia trivia kita untuk episod kali ini. Okey, aktiviti cooling down yang pertama, back arch. Dan coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey. Menyarat atas exercise mat and push your back. That's all. Dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, aktiviti ini untuk melakukan renggangan di bahagian otot di depan perut, abdominal muscle, dan also kita boleh membuatkan renggangan sedikit di otot belakang. Alright? Boleh? Okey, atlet. Kita buat cooling down aktiviti yang pertama. Okey, menyarap dulu. Menyarap di atas tilam. Okey, tangan bersedia untuk tolak. Okey, bengkokkan siku sikit. Tangan berada di sini. Ready and push up. Yep. Push up. Okey, anda mesti merasa ada renggangan di bahagian otot di perut kan? Okey, pada masa sama belakang tulang, belakang otot di badan kamu pun rasa ada renggangan sedikit kan? Okey. Give it 5, okay. Then rehab. Okay, relax. Okay, sebenarnya adik-adik boleh buat ulangan sehinggalah nadi adik-adik tu kembali ke normal. Okay, ready, go. Again, kita 5, 4, 3, 2, 1. Okay, rehab. Right, baik. Okay, good. Alright. Seterusnya, untuk aktiviti renggangan atau aktiviti cooling down yang kedua ialah knee to chest. So, coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okay, duduk atas silam dulu. Okay. Then baring atas silam. Then bawa kedua-dua lutut ke dada. Dan peluk. Then rapatkan dagu dengan dada. Then you keep for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And rest. Okay. 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 Tak sedia untuk aktiviti cooling down yang kedua. Okay. Baring dulu. Rehat. Posisi. Rehat. Okay. Lutut. Bawa kedua-dua lutut ke chest. Ke dada. Right. Dan peluk. Okay. Right. Make some light stretching. Dagu dapat ke dada, naik ke atas. Okey. Boleh rasa tak tulang apa otot berada di belakang? Okey, good. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, rehat sebentar. Okey, relax dulu. Cara pernafasan seperti biasa. Okey. Okey, kita akan lakukan sekali lagi. Ready? Knee to chest and go. Alright, keep for 8 seconds. Okey. Ini merupakan renggangan statik ya ataupun renggangan pasif. Okay, and rest. Good. Okay, good. Alright, inilah kedua-duanya aktiviti cooling down. Yeah.
adik-adik, kita dah pun nak sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum kita berpisah dengan adik-adik di rumah, coach, apa kita punya rumusan hari ini? Okey. Slot yang pertama dan slot kedua yang kita objektifkan untuk menguatkan otot di perut. Abdomen muscle. Dengan adanya kekuatan di otot dan boleh membaiki postur badan yang supaya anda lihat lebih tinggi dan lebih cegas. Dan malah dengan adanya kekuatan perut ni dengan postur yang baik, sebenarnya adik-adik boleh dapat mempelajari skill-skill ataupun kemahiran sukan yang lebih berkesan dan lebih tepat. Jadi lagi senanglah lepas sekolah dah buka nanti, kita boleh terus buat sukan-sukan yang dah biasa kita buat. Ya, jadi ini kita boleh buat kat rumah lah kan, sementara tunggu sekolah buka ni. Jadi adik-adik semua, pastikan adik-adik praktis-praktis dan praktiskan apa yang Coach Teh dah ajar pada episod kali ini dan episod lepas, sebab untuk episod seterusnya, esok kita akan pergi dengan lebih mendalam kan Coach? Ya, betul. Jadi esok jam 7 pagi dalam Cergas bersama Coach. Seperti biasa, apakah kata-kata terakhir? Okey, ready? Hashtag kita jaga kita, stay at home, we love you.